Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raja Murah Channel. Nah, seperti biasa, saya akan membuat video-video menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika kamu pengguna Shopee, apakah kamu sudah tahu bahwasanya saat ini Shopify bisa diisi melalui aplikasi Dana? Nah, di video-video saya sebelumnya pernah saya bahas tentang isi saldo Shopify melalui antar bank. Contoh misalkan BRI, BCA, terus BJB, Mandiri, dan lain-lain. Saat ini saya akan coba mereview cara top up Shopify melalui aplikasi Dana dengan cara yang mudah dan simple. Nah, tapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis, dan subscribe ini akan saya jadikan motivasi terus untuk berkarya di YouTube. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan coba langsung saja cara top up Shopify melalui aplikasi Dana. Nah, silakan kamu klik dulu aplikasi Dananya. Setelah itu kamu pilih menu lihat semua, kamu klik. Nah, silakan kamu cari yang kebutuhan harian, lalu pilih menu saldo digital, kamu klik. Karena kita akan top up Shopify, jadi kamu klik yang bagian paling bawah Shopify. Nah, di sini kamu diminta untuk memasukkan nomor tujuan atau nomor HP kamu. Karena saya sudah pernah transaksi, jadi saya tinggal pembelian terakhir, saya klik. Nah, selanjutnya kamu isi nominal top up. Nah, untuk nominal top up-nya sendiri itu 10.000. Saya akan coba top up 15.000. Nah, jika semua sudah terisi, silakan kamu klik lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk konfirmasi lagi detail pesanannya. Nah, biaya adminnya Rp999. Nah, ini harganya Rp15.000. Setelah semua benar nomor tujuannya, silakan kamu klik konfirmasi. Setelah itu, kamu klik yang bayar, masukkan kode PIN, ya, berhasil ya, cara top up Shopify melalui aplikasi Dana. Sekarang kita cek dulu, cek detail. Nah, ini rincian transfer dari Dana ke Shopify. Sudah masuk ya. Nah, ini cukup mudah sekali. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.